Hey and welcome back. So to segmen ceritakan kali ini, saya nak ceritakan apa. So setelah berbulan tunggu, akhirnya COVID Mobile Galaxy musim kedua, isu yang ke-11 dah keluar lah. So nak tahu apa saya nak review? Lain cuit dulu. Untuk video kali ini, macam biasa saya akan bahagi kepada dua spoiler, iaitu mula-mula ni saya akan cerita no spoiler dulu, lepas tu barulah saya akan cerita spoiler lah. So untuk apa no spoiler ni, jangan risau, korang boleh tengok sebab saya tak akan cerita apa-apa spoiler. So kecuali di akhir video nanti lah. So boleh kata untuk komik Mobile Galaxy isu yang ke-11 ni, cerita pasal apa? Ini cerita pasal aku Puteri bersama dengan Boboiboy dan kawan-kawannya dalam perjalanan pergi ke planet Gwindara lah. So nak tahu sebab apa dia pergi ke sana? Korang kena baca komik ni lah. Okay, so benda pertama yang saya paling suka adalah dia punya action lah. So action dia punya, dia punya lawak dalam cerita ni masih lagi sama macam apa dalam komik-komik Wowboy yang sebelum ni, masih tak berubah lah. Okay, yang kedua pula saya nak cerita, okay, macam dalam komik Wowboy Galaxy musim yang kedua, isu yang ke-10, yang mana dekat ending komik tu, seperti yang kita tahu, cerita tergantung lah macam kenapa Ko Puteri nak jumpa Wowboy. So dalam cerita ni, dia ada cerita lah segala-galanya dalam apa komik ni lah. So kalau nak tahu apa yang dia cerita, korang kena baca lah komik ni. So memang bapak lah, tu dia boleh cakap lah. So seterusnya adalah scene kegemaran saya dalam cerita ni. Ada satu scene ni, okay, saya tak nak cerita scene ni mana. Yang mana scene tu, okay, mula-mula jadi lawak. Tiba-tiba scene tu jadi macam kejut, okay. Lepas terkejut tu, tiba-tiba rasa macam sedih lah. So dia tiga perasaan dalam satu scene lah. So boleh kata dia rasa macam tak pernah lagi saya baca komik, tiba-tiba ada tiga perasaan dalam satu scene tu lah. So nak tahu scene mana, nanti saya akan cerita lah. Dan juga untuk seterusnya, saya akan cerita benda yang saya rasa macam bukan tak suka tapi kurang dalam cerita ni lah. Untuk komik kali ni, walaupun dia punya action, dia punya lawak, dia memang dah apa, memang dah padu, tapi storyline dia bagi saya macam tak cukup gempak lah. Macam yang apa, isu yang ke-9 yang ada war story tu lah. Tapi mungkin lah sebabkan ini art yang baru, so mungkin dia akan start dengan slow-slow, lepas tu nanti art yang terakhir mungkin dia padu ke. So tak tahulah, mungkin ialah ini hanya pendapat sajalah. So itu sajalah apa yang saya macam kurang dalam cerita ni. So untuk komik kali ni, berapa saya nak bagi? Saya nak bagi 4/5 terbaik untuk komik Mobile Galaxy musim kedua, isu yang ke-11 ni. So kita akan cerita spoiler pula lah. So kepada korang semua, kalau korang belum baca lagi komik ni, dan kalau korang rasa tak nak apa, kalau korang rasa tak nak dengar spoiler, better korang keluar sekarang. Keluarlah. Keluarlah sebab saya tengah nak cerita spoiler ni lah, kan. So seterusnya kita akan review spoiler pula lah. So apa yang saya nak cerita? So hari ni saya nak cerita scene yang saya ada tiga perasaan ni lah. So yang itu scene yang terakhir, yang mana scene tu, yang mana yang saya gelak tu, Ko Puteri dia angkat Boboiboy dengan fan, dia pergi campak dalam pot kecemasan tu lah. Lepas tu yang buatkan saya terkejut adalah bila Boboiboy dia bangun, tiba-tiba Ko Puteri kena tangkap. Lepas tu scene yang buatkan saya sedih, tapi taklah menangis, dia sedih lah, adalah bila Ko Puteri yang kena tangkap. Lepas tu dia sempat pesan kepada Boboiboy, dia cakap lah, kalau benar kau ni pelindung galaksi, kau mesti lindungi Widana daripada Brahmos lah. So time tu memang kata sedih gila lah. Lepas tu cerita pun tiba-tiba habis lah. So spoiler yang kedua adalah kuasa Boboiboy lah, kan. So seperti mana korang-korang tengok macam komik ni, ada Boboiboy gempa. So kepada peminat Boboiboy gempa, korang mesti akan suka dengan komik ni lah, sebabnya ada Boboiboy gempa lah, kan. Selain daripada Boboiboy gempa, Boboiboy Blaze juga turut ada dalam komik ni lah. So kepada peminat gempa dengan Blaze, memang korang akan suka gila lah dengan apa komik ni lah, disebabkan dia orang beraksi dalam apa komik ni lah. Tapi kepada peminat selain daripada gempa dan juga Blaze, korang akan kecewa lah sikit dengan apa isu kali ni lah. Lebih bagi peminat Boboiboy Taufan lah, mungkin sebab ramai yang nak apa, ramai yang mengharapkan Taufan muncul dalam apa isu yang ke-11 ni. Tapi ya, mungkin masih terlalu awal lah, masih terlalu awal. Tapi macam saya tak kecewa lah, sebabnya yang pertama, saya bukan peminat Taufan.
Yang kedua pula sebab saya dah boleh expect Duri tak akan muncul dalam komik kali ni lah. So itulah sebabnya lah. So seterusnya adalah Mariposa. So Mariposa dalam apa komik ni, dia banyak screen time berbanding isu yang ke-10 tu lah. So memang kepada fans apa Mariposa, korang pun agak suka dengan apa yang ni. Dan juga kepada korang semua yang nak dapatkan komik ni, korang boleh dapatkan di 7-Eleven, kedai buku popular dan juga kedai-kedai buku yang lain terpilih lah. Dan juga kalau macam tempat korang macam tak ada jual, macam tempat saya, korang boleh beli dekat Shopee lah. Shopee ataupun Lazada ataupun Monster Store lah kan. Dan juga kalau korang ada apa-apa komen untuk isu yang ke-11 ni, korang boleh komen kat bawah lah. So saya rasa sampai sini apa video saya untuk kali ni. So ya, apa komen korang, saya sebarang komen korang boleh tinggal kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe sini sebelum saya bakal korang jumpa lagi di video akan datang. Bye.